Hari ini saya akan jelaskan mengenai pakej Delhi Agra Kashmir untuk 8 hari 6 malam. Jadi bila anda dengar pakej ke India, apa yang anda bayangkan di sana? Adakah Taj Mahal, adakah Agra Fort dan Gulmarg ataupun Sonamarg? Untuk mana-mana semua, pakej Putri Travel ke Delhi Agra Kashmir ini menawarkan tempat-tempat yang menarik, antaranya ialah untuk ke Taj Mahal. Taj Mahal merupakan simbol cinta Shah Jahan kepada isterinya Mumtaz. Dan untuk maklumat semua, pembinaan Taj Mahal mengambil masa lebih kurang 22 tahun. Dan di sana sehingga sekarang masih terletaknya makam Shah Jahan dan Mumtaz. Jadi peserta akan dibawa ke sana untuk melihat seni bina ukiran Taj Mahal itu sendiri. Seterusnya, peserta juga akan dibawa bermalam di houseboat, iaitu di Srinagar. So di houseboat tersebut, peserta akan bermalam 3 malam di sana, iaitu yang mana houseboat tersebut boleh memuatkan 4 hingga 6 peserta di dalam satu houseboat. Peserta tak perlu risau sebab di dalam houseboat akan ada seorang butler yang akan jaga satu houseboat tersebut. Dan di dalam houseboat tersebut adanya ruang tamu yang luas, dan kita boleh merasai seperti di dalam hotel keadaan di dalam houseboat tersebut. Untuk menaiki houseboat, peserta akan dibawa menaiki satu sampan kecil daripada lebih kurang pelabuhan lah. So naik sampai untuk ke houseboat tersebut. Okey, seterusnya peserta juga akan dibawa ke Gulmarg, iaitu di mana satu pergunungan Gulmarg tersebut ialah pergunungan Gulmarg, yang mana terdapat salji sepanjang tahun. Jadi jika peserta ke sana pada bulan Mac ataupun April 2018, peserta dapat merasai pengalaman bermain salji di sana. Untuk menaiki pergunungan Gulmarg tersebut, peserta akan dibawa menaiki kereta kabel untuk ke atas. Seterusnya, peserta juga akan dibawa ke Agra Fort, yang mana Agra Fort tersebut merupakan satu binaan yang diperbuat daripada bata yang berwarna merah. Bata yang berwarna merah masih kekal warna dia daripada pembinaan dahulu sehingga sekarang. Jadi di sana peserta boleh tengok ukiran dan pembinaan seni bina bangunan tersebut. Jadi kami akan bawa semua peserta pergi ke satu tempat di Srinagar untuk merasai satu festival tulip di sana yang menempatkan 12 hektar keluasan tulip di sana dan berhampiran dengan Tasik Dal, yang mana salah satu tasik yang tercantik di dunia. Jadi di sana peserta boleh tengok lautan tulip yang berbagai-bagai warna dan boleh merasai satu pengalaman yang sangat-sangat istimewa bersama kami, Putri Travel and Tours. Untuk pemilihan musim ini bergantung kepada minat peserta, iaitu jika nak merasai musim sejuk, masih lagi ada kekosongan untuk bulan 3. Dan untuk musim bunga, peserta boleh mendaftar untuk 8 April 2018 bersama kami, Putri Travel and Tours. Jadi jika anda semua berminat untuk mendaftar dengan kami, anda boleh ke laman web kami di www.portaltravel.com.my dan boleh juga hubungi kami di 03-9200-6640. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Delhi Agra Kashmir bersama Portal Travel and Tours.